Oke, selamat malam. Salam gubuk klenik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ada di pemakaman Tionghoa di sekitaran Kota Batu, dan kita akan bikin konten kita tentang gimana kita akan, gini. Jadi kita bahas, bukan bahas sih, kita akan bikin konten tentang salah satu metode untuk ngobrol dengan spirit entitas yang ada di sini menggunakan namanya Ghostbox. Jadi Ghostbox adalah radio yang kita putar terus yang bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan makhluk-makhluk di wilayah ini. Dan langsung aja ke kontennya, oke? Jadi kita nanti akan saya Khalid akan bikin pertanyaan, ngelempar ke mereka, dan nanti mereka yang akan mencoba berkomunikasi dengan saya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya, oke? Okay? Okay. Langsung next. Jadi ini namanya Ghostbox, Rek. Ghostbox. Kita nyalakin dulu. Mana nih tombolnya? Oh, iya. Oke, udah nyala. Dan kita sekarang nyoba untuk berkomunikasi dengan mereka. Coba ya, ya. Halo, ada yang sudah hadir di sini? Dengan siapa di sini? Siapa yang sudah hadir? Namanya siapa? Halo, halo. Kamu cewek apa cowok? Kamu cewek apa cowok? Kamu umur berapa? Kamu arwah atau kamu jin atau kamu apa? Kamu arwah, terus meninggalmu kenapa? Meninggalmu kenapa? Meninggalnya udah lama apa barusan atau berapa tahun yang lalu atau tahun berapa? Kapan? Oke, ada yang ingin disampaikan nggak?
Ada lagi yang ingin disampaikan? Didoakan membantu enggak? Bisa deskripsikan bentukmu kayak gimana enggak? Oke, ada lagi yang ingin disampaikan enggak? Oke, jadi next ke yang lanjutnya ya. Halo, ada lagi yang hadir? Yang lain lagi? Sudah ada yang hadir? Hai, ada yang hadir lagi enggak? Kamu cewek apa cowok? Kamu umur berapa? Kamu arwah apa makhluk lain? Kamu wujudmu apa? Ada yang ingin disampaikan? Ada yang ingin disampaikan lagi enggak? Kamu bisa nyebutkan namaku siapa enggak? Tahu namaku siapa enggak?
Eko Rahmat. Tahu namaku siapa enggak? Ya udah, ada yang disampaikan lagi enggak? Kalau enggak udah ya. Oke, ya udah kalau gitu ya, udah ya. Dadah. Assalamualaikum. Oke. Udah ya. Sampai jumpa lagi. Oke, matiin ya. Ya, jadi kita udah dapetin tadi dua entitas yang berkomunikasi dengan kita. Dan ada beberapa yang disampaikan juga sama mereka dan cukup seru. Mereka bisa berkomunikasi melalui alat yang sebenarnya teknologi kita sendiri. Dan ternyata mereka bisa menembus itu. Tinggal bagaimana kita menerjemahkan keinginan mereka, menerjemahkan apa yang mereka sampaikan. Jadi untuk konten kali ini sampai di sini dulu, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk request konten-konten berikutnya, atau mungkin mau mencoba Ghostbook di tempat yang lain lagi, mungkin silahkan komen di bawah. Dan sampai jumpa. Salam gubuk klinik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.